أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat MDI MTP yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di acara kisah-kisah teladan. Nah, hari ini Ibu akan membawakan kembali cerita dari kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Suatu hari Hamzah keluar dari rumahnya dengan menjinjing busur dan menunjukkan langkahnya ke arah padang. Dia ingin melakukan kegemaran dan olahraga yang paling disukainya, yaitu berburu. Kalau yang kita ketahui, ketika berburu itu yang diburu adalah hewan seperti rusa, kijang. Namun tidak bagi Hamzah, yang diburunya adalah seekor singa. Ketika telah mendapatkan buruannya ini, Hamzah kembali ke Mekah menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf seperti biasa, kebiasaan yang biasa dilakukannya sebelum pulang ke rumah. Sahabat MDI MTP yang dirahmati Allah, Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosoknya yang paling terdepan dalam membela agama Islam. Terutama ketika kaum kafir Quraisy gencar melakukan hasutan untuk memicu peperangan. Sejak masuk Islam, Hamzah mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya untuk Allah dan agama. Sampai Nabi pun memberinya gelar agung, yaitu Asadullah wa Asadu Rasulihi, yang artinya singanya Allah dan Rasulnya. Saat itu akan berlangsung perang Badar. Kaum muslimin berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, yang dimana di sana juga ada terdapat Abu Jahal, Abu Sufyan. Untuk pertama kalinya Rasul memberikan kepercayaan kepada Hamzah sebagai pemegang panji dari pasukan muslim. Pertumpahan darah serta kekecewaan banyak menimpa kaum kafir Quraisy atas kekalahannya melawan kaum muslimin. Akan tetapi, kaum Quraisy segera mungkin ingin membalas dendam untuk membunuh Hamzah pada perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Nah, rasa dendam dan amarah yang tinggi inilah ada pada seluruh kaum Quraisy yang tidak sabar untuk membunuh Hamzah. Hanya dua orang yang menjadi target pada perang Uhud ini, Rasulullah dan pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan tibalah saatnya perang Uhud, di mana orang-orang kafir Quraisy tumpah keluar.
dan disertai oleh sekutu mereka dari berbagai kabilah Arab lainnya. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan. Sebelum mereka berangkat, mereka telah memilih seseorang yang diberi tugas untuk menyelesaikan rencana mereka terhadap Hamzah. Orang itu adalah seorang budak Habsyi yang memiliki kemahiran istimewa dalam melemparkan tombak. Dalam peperangan nanti, mereka menyuruh si budak untuk memusatkan perhatian kepada satu orang saja, yaitu Hamzah, sebagai barang buruan, dan melepaskan lemparan tombak dengan lemparan yang mematikan kepadanya. Dan mereka sangat memperingatkan agar ia tidak melalaikan tugasnya tersebut. Sebagai imbalan, mereka berjanji akan membalas jasanya dengan harga yang tinggi dan besar, yakni kebebasan dirinya sebagai budak milik Zubair bin Mut'am. Nah, sewaktu perang Badar, paman Zubair ini tewas di tengah medan dan ia ingin menuntut bela. Maka kata-katanya kepada Wahsy, "Berangkatlah bersama orang-orang itu, dan jika kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu akan bebas." Kemudian mereka bawa ia kepada Hindun binti Utbah, yakni istrinya Abu Sufyan, agar dihasut dan didesaknya untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan. Dalam perang Badar, Hindun ini telah kehilangan bapak, paman, saudara, dan putranya. Disampaikan orang kepadanya bahwa Hamzah lah yang telah membunuh sebagian keluarganya ini. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa wanita inilah dari antara orang-orang Quraisy, baik wanita maupun laki-lakinya, yang paling keras menghasut untuk berperang. Tujuannya tidak lain, hanyalah untuk mendapatkan kepala Hamzah, betapa juga mahal yang harus dibayarnya. Berhari-hari lamanya sebelum peperangan dimulai, Hindun selalu menggembleng dan menghasut Wahsy. Ia tumpahkan segala rasa dendam dan bencinya kepada Hamzah untuk merencanakan peranan yang akan dimainkan oleh budak itu. Ia telah menjanjikan kepada Wahsy, jika ia berhasil membunuh Hamzah, ia tawarkan kekayaan dan perhiasan yang paling berharga yang dimilikinya. Berkatalah Hindun kepada Wahsy, jika kamu dapat membunuh Hamzah, maka jadilah ini semua milikmu. Demikianlah persekongkolan jahat di mana segala unsur-unsur perang menginginkan Hamzah radhiyallahu anhu terbunuh secara terbuka tanpa ditawar-tawar. Tibalah peperangan tersebut dimulai, dan pertempuran itu tibalah saatnya. Kedua pasukan telah berhadap-hadapan muka, sementara Hamzah berada di tengah-tengah medan yang menjadi sarang maut dan penderitaan. Ia memakai pakaian perang, sedang di dadanya terdapat bulu burung unta yang biasa diambilnya sebagai penghias dadanya dalam peperangan. Hamzah mulai menyerbu dan menyerang kiri kanan, dan setiap kepala yang diarahnya pastilah putus oleh pedangnya. Pukulannya terhadap orang-orang musyrik tiada henti-hentinya, dan seolah-olah maut menyerahkan diri ke dalam tangannya, dilontarkannya kepada siapa yang dikehendakinya, lalu tertancaplah di ulu hatinya. Maka di saat mereka lengah dan tidak waspada, itulah pasukan berkuda Quraisy menyerang kaum muslimin dari belakang. Seluruh kaum muslimin maju dan menyerbu ke muka, hingga kemenangan menentukan telah hampir berada di tangan. Dan sisa-sisa Quraisy terpukul mundur dan lari porak-poranda. Seandainya pasukan panah tidak meninggalkan kedudukan mereka di puncak bukit dan turun ke bawah untuk memungut harta rampasan perang dari musuh yang kalah, sekiranya mereka tidak melanggar perintah dan tidak membiarkan garis pertahanan panjang menjadi terbuka bagi masuknya pasukan berkuda, pastilah perang Uhud ini akan menamatkan riwayat mereka. Maka di saat mereka lengah dan tidak waspada, itulah pasukan berkuda Quraisy menyerang kaum muslimin. Terpaksalah kaum muslimin mengatur barisan kembali dan memungut senjata yang ditinggalkan oleh sebagian mereka yang lari karena serbuan Quraisy yang mendadak itu.
Hamzah melihat apa yang terjadi. Maka baik semangat, tenaga, dan perjuangannya menjadi dijadikan berlipat ganda. Ia menerjang ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang, sementara Wahsy, sepembunuh bayaran ini, sedang mengintainya di sana dan menunggu terbukanya kesempatan untuk melemparkan tombak ke tubuhnya. Lemparan tombak yang dilemparkan Wahsy kepada Hamzah mengenai pinggang bagian bawah dan tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Hamzah mencoba untuk bangkit ke arahnya, tetapi ia tak berdaya lalu rubuh. Dan seketika itu juga, hari itu juga, Hamzah pun menemui syahidnya. Sahabat MDMTP yang dirahmati Allah, demikianlah singa Allah dan singa Rasulnya itu gugur sebagai syahid mulia. Dan sebagaimana hidupnya telah menggemparkan, demikian kewafatannya juga telah menggemparkan pula. Musuh-musuh tak puas hanya dengan kewafatannya belaka. Betapa mereka telah mengerahkan orang-orang Quraisy dan mencurahkan harta benda mereka dalam suatu peperangan besar yang tujuannya tidak lain ialah mendapatkan Rasulullah dan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Peperangan pun usailah sudah. Kaum musyrikin menaiki unta dan menghalau kuda mereka pulang ke Mekah. Dan Rasulullah berserta sahabat turun ke bekas medan pertempuran untuk meninjau para syuhada. Rasa cinta Nabi kepada Hamzah sangatlah besar. Dari peristiwa itu turunlah sebuah surah An-Nahl ayat 125-128 sebagai penghormatan untuk Hamzah yang telah mendapat pahala di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepadanya. Dan sebagian kita telah sebutkan, ia bukanlah seorang paman yang tercinta belaka, tetapi juga saudara sesusu dan teman sepermainan serta sahabat sepanjang masa. Dan di saat-saat perpisahan ini, tidak ada penghormatan yang lebih utama yang ditemui oleh Rasulullah untuk kepergiannya daripada mensolatkannya bersama-sama dengan seluruh syuhada seorang demi seorang. Nah anak-anak, itulah tadi kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah dan Rasulullah, serta pemimpin para syuhada yang sangat tinggi dengan keyakinan serta teguh pendiriannya dalam menegakkan agama Islam. Sampai bertemu lagi di kisah teladan selanjutnya. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.